Anda menyaksikan Breaking Eye News bersama saya, Aprilia Putri. Kementerian Agama hari ini menggelar sidang isbat dan sudah ditetapkan awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh besok yaitu Jumat 24 April. Kita akan berbincang pemirsa bersama Pak Narasumber yang sudah terhubung bersama kita, begitu Pak Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Baik. Aprilia. Pak, alhamdulillah ini sudah ditetapkan oleh Menteri Agama kita, Pak Fahrur Razi, bahwa satu Ramadan jatuh pada Jumat 24 April. Adapun yang disebutkan tadi oleh Pak Menteri, agar kita tetap semangat menjalani ibadah puasa di tengah pandemi. Apa respon Anda, Pak? Ya, saya pikir anjuran yang baik, karena di bulan Ramadan ini kita harus melakukan dua kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah sabar menjalankan taat, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, itu disebut dengan sabar juga karena puasa adalah separuh dari kesabaran. Yang kedua, kesabaran kita menghadapi cobaan, yaitu wabah COVID-19. Maka dua kesabaran yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini bagian dari amal kita untuk kita meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada yang sedikit berbeda nanti kegiatan kita selama menjalani puasa Ramadan nanti, Pak. Pasti tidak mungkin bertarawih di masjid karena harus dilakukan di rumah. Bagaimana agar momentum ibadah ini tetap dilaksanakan secara khusyuk begitu, Pak? Ya, kita harus mengubah mindset bahwa ibadah kita yang kita lakukan sementara ini di masjid, kita rindu ke masjid, lalu kita terhalang oleh uzur karena ada wabah corona ini, ayo kita ubah bahwa kita memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan untuk lebih banyak dengan keluarga, dan berarti memang di dalam keluarga harus ada yang bisa jadi imam sehingga kita bisa berjamaah di dalam keluarga, dan kalau perlu barangkali bisa menciptakan training kemanusiaan di dalam keluarga itu untuk pembentukan karakter, karena kita selalu dengan keluarga inti kita. Oleh karena itu kita bisa memperbanyak tadarus sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran, bahkan susunan Al-Quran sekarang itu adalah dari tadarus Rasulullah dengan Malaikat Jibril yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, dan kita bisa maksimal bahwa di bulan Ramadan ini kita tidak repot lagi dengan kesana kemari undangan buka bersama sehingga kita dengan keluarga saja, bahkan kita nggak repot-repot untuk mempersiapkan pulang kampung atau mudik kita sebutnya, sehingga kita di akhir Ramadan bisa dengan khusyuk dan fokus untuk kita menjemput Lailatul Qadar. Baik, tadi juga disebutkan oleh Abdullah Jaidi, Kabid Pendidikan dan Kaderisasi MUI, begitu Pak Khalil, kita menjadikan puasa kali ini adalah momen untuk berdoa bersama agar musibah wabah COVID-19 ini bisa berlalu begitu. Seberapa bagus momentum ini untuk dimanfaatkan bagi umat muslim, Pak? Ya, karena kita memang alhamdulillah ada jaringan online, dunia maya yang bisa kita manfaatkan sehingga pengajian-pengajian bisa kita ikuti. Bahkan bisa memilih dari rumah pengajian mana yang akan kita ikuti, dan di waktu yang bersamaan bisa juga kita mengikuti dua-duanya bahkan ya. Dan kami pun dari Satgas COVID-19 dari Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan stasiun TV swasta. Setiap minggu kita merelay doa bersama, zikir, dan kita memberi tausiah. Untuk apa? Ingin kita tetap mendapatkan keramaian dan juga syiar Ramadan selama bulan Ramadan ini, tentu syiar Ramadannya, untuk kita tetap sebagaimana tahun-tahun yang lalu meskipun kita tetap ada dalam rumah kita, tidak kemana-mana. Jadi syiar tetap, kohesivitas kita eratkan, solidaritas meskipun badan kita, fisik kita berjarak dengan yang lain. Baik. Selain itu ada juga himbauan untuk membantu sesama dalam bulan Ramadan ini. Sebenarnya tidak dalam bulan Ramadan saja, sebelumnya juga himbauan ini diberlakukan. Apa yang membuat beda Pak Khalil membantu sesama di masa pandemi ini? Ya, tentunya Rasulullah SAW itu paling dermawan pada bulan Ramadan. Sampai diumpamakan dengan angin yang berhembus sekian kencang. Di bulan Ramadan setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai tak terbatas. Maka ini ada dua momentum. Pertama, bulan barokah yang dilipat gandakan pahala. Yang kedua, memang banyak yang terdampak oleh COVID-19. Ada 70,5 juta
pekerja informal, dari 55,72% angkatan kerja kita itu adalah informal yang sangat terasa yang terkena dampak dari COVID-19. Ya. Termasuk juga guru honorer, guru ngaji yang kadang-kadang privat, yang harian, sekarang tidak lagi dia bisa bekerja. Ini pun juga bisa harus mendapat perhatian dari kita di momentum bulan Ramadan, di mana sedekah kita itu lebih baik diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka menjaga iffah, mereka yang tak pernah minta-minta meskipun berkekurangan. Oleh karena itu kita harus tahu kepada mereka tanpa mereka meminta. Oleh karena itu kita ingin mengajak gerakan ikramul jar, adalah peduli terhadap tetangga. Jangan sampai tetangga kita ada yang kelaparan, jangan sampai ada tetangga kita yang tak bisa berbuka. Kita harus peduli kepada yang lain sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, manfaqara shaiman kana lahu mithlu ajri la yanqus min ajrihi syai'ah. Orang yang beri buka puasa kepada orang yang melaksanakannya, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa yang dilaksanakan oleh orang yang mendapat buka dari kita. Nah, inilah momentum mengapa seperti Kiai Abdullah Jaidi itu menyampaikan, ayo kita berderma, ayo kita peduli, karena di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala dan mengikuti Rasulullah kedermawanannya, dan ada anjuran dari Rasulullah untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa agar kita mendapat barokah lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Khalil, ini kan kita mempunyai kebiasaan berbuka puasa bersama. Kalau tadi dihimbau untuk berbagi, apakah masih diperbolehkan untuk berbuka bersama dengan menjaga jarak begitu, Pak Khalil? Ya, tentunya kita buka bersama di tempat yang berbeda. Yang sementara ini buka puasa kadang-kadang anak yatim itu diundang. Sebenarnya kalau mengikuti tuntunan Rasulullah yang afdol, itu memang sedekah bukan mengambil orang yang kita akan kasih, tapi diantarkan. Makanya di dalam zakat itu ada amil. Amil zakat itu adalah orang yang membagikan zakat dari orang yang mampu kepada para mustahik. Sehingga para mustahik itu ada as-sa'il, ada yang mahrum. As-sa'il itu orang yang enggak mampu tapi minta-minta, tapi mahrum orang enggak mampu tapi tidak minta-minta. Oleh karena itu, momentum kita mengembalikan kemurnian berbagi itu, buka bersama kita antarkan saja di tempat-tempat yang membutuhkan. Baik. Apakah itu memang di tempat orang yang tak mampu atau di tempat-tempat yang ya orang-orang yang mempunyai panti asuhan, tetapi kita tetap dari rumah masing-masing, tapi baik, niat berbagi dan juga memberikan bantuan kepada yang lain. Baik, kita Pak Khalil, terus lakukan pada di bulan Ramadan ini. Baik, Pak Khalil, kita tahan dulu dialog kita. Kita kembali ke sidang isbat di Kementerian Agama. Dan kita harus sabar dan tabah menghadapi cobaan ini. Dan terakhir sekali lagi kami minta kepada pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan pokok rakyat Indonesia yang terdampak atau yang kena akibat dari virus corona. Jangan sampai mereka mati kelaparan, bukan mati karena corona. Ini penting saya sampaikan karena banyak di daerah atau banyak rakyat Indonesia yang mengeluh karena salah sasaran atau tidak tepat. Saya yakin pemerintah akan selalu memperbaiki, maka perlu kerjasama antar kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 8, terima kasih Bapak Ketua MUI, terima kasih kepada teman-teman wartawan, wartawan cetak, wartawan televisi maupun media online. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, begitu itulah tadi sidang isbat yang sudah dilaksanakan di Kementerian Agama dan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Fahrul Razi. Pak Khalil, ada satu pertanyaan tadi mengenai bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan begitu. Tentunya tadi dihimbau untuk mengasup pola makanan yang sehat. Apa saja yang bisa dikonsumsi, Pak Khalil? Ya, tentunya kalau di dalam Islam ada sunnahnya ketika kita berbuka puasa. Disebutkan adalah makan kurma,
minum air putih itu diawali dengan yang manis-manis. Mungkin kita kalau yang nggak ada kurma bisa diganti dengan teh manis. Untuk apa? Ya, memang itu kesehatan dianjurkan pertama karena sunnah. Yang kedua, secara medis katanya itu lebih bisa memberikan kekuatan kepada tubuh kita. Dan tentunya kita jangan sampai balas dendam karena lapar lalu makan sekenyang-kenyangnya. Islam mengajarkan pada kita, makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Tentunya kita juga dengan resep dokter ya, seperti hanya medis ya, mana yang makanan sehat, mana yang makanan tidak sehat, tentu kembali kepada hidup kita yang sekarang Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah itu. Pak Kiai, ini ada yang menyebut begitu, puasa pandemi diganti dengan fidyah boleh. Apakah betul, Pak? Enggak betul itu, karena fidyah itu kan tebusan dari orang yang tak mampu berpuasa. Ada 4 kondisi orang yang bisa mengganti, bahkan tetap qadha tapi juga bayar fidyah. Yang pertama, orang karena tua renta yang tak lagi bisa berpuasa. Maka dia cukup bayar fidyah. Satu fidyah adalah 1 mod, sekitar 1 liter setiap hari gantinya. Yang kedua, karena orang ya yang tidak bisa mungkin ya tidak bisa dia untuk melaksanakan ibadah puasa karena sakit yang tak bisa diharapkan dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, karena dia menyusui atau hamil sehingga dia tidak bisa berpuasa, takut nanti terkena pada anaknya, dia bayar fidyah tapi juga dia mengqadha. Yang keempat adalah orang yang tak bisa berpuasa, tak puasa, lalu dia harus menggantinya, apakah uzur atau tidak uzur, sampai melewati tahun berikutnya. Ya. Maka dia wajib mengqadha, sekaligus dia juga bayar fidyah 1 mod setiap hari itu. Dan orang yang kena COVID-19 ini tidak ada urusannya dengan 3 hal itu. Kita tidak ada yang bermasalah, kecuali orang yang terkena COVID-19, yang sudah tak bisa diharapkan, banyak bisa ganti dengan 1 mod. Tapi bagi kita, tidak ada alasan untuk menggantinya dengan fidyah, maka tetap berpuasa. Bahkan dalam keadaan perjalanannya pun, kalau kita bisa berpuasa, yang utama tetap berpuasa. Ini berlaku juga ya Pak Kiai, oleh pasien pandemi yang hanya memiliki gejala ringan begitu? Ya, selama dia masih bisa berpuasa, dia wajib berpuasa. Kalau sekiranya berpuasa menurut dokter itu akan membahayakan, maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Nanti kalau oleh Allah diberi kesehatan, maka dia bisa menggantinya pada saat dia sudah sehat. Ketepatan sampai meninggal dia tidak bisa lagi, maka keluarganya bisa saja dengan cara bayar fidyah karena dia meninggal belum bisa berpuasa. Tapi kalau yang kita sehat seperti ini tidak ada alasan untuk mengganti dengan fidyah. Dan puasa itu bukan membuat kita ini lemah, membuat kita ini sakit. Enggak, berpuasa itu menyehatkan. Sumu tasifu, berpuasalah. Itu menyehatkan. Coba orang-orang yang rajin berpuasa Senin Kamis, Senin di puasa di Ayyamul Bid, itu pasti fisiknya itu lebih sehat, lebih baik. Dan menurut dokter memang pankreas kita bisa istirahat pada saat berpuasa dan itu bisa melakukan detoksifikasi 10 hari sebelumnya dari racun-racun yang ada pada tubuh kita. Jadi kalau kembali pada dokter dan konsep keyakinan kita menurut agama, berpuasa itu menyehatkan, bukan berpuasa itu melemahkan. Baik. Kembali membahas mengenai esensi himbauan untuk mengalihkan pusat ibadah ke rumah begitu, Pak Kiai. Yang selama ini kita tahu bahwa pahala akan lebih besar kalau kita sholat jamaah di masjid dan juga melakukan tirakat dan ibadah-ibadah lainnya di masjid. Apakah pahala yang kita akan terima sama ketika kita memusatkan ibadah di rumah, Pak? Ya, yang tadi lebih baik di masjid kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi uzur, maka kebiasaan kita baik itu akan dicatat kebaikan oleh Allah meskipun kita tidak melaksanakan atau kita meninggalkannya. Seperti dalam hadis disebutkan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Orang yang karena sakit atau karena kesibukan perjalanan, lalu rutinitas dia kebaikan itu dia tidak bisa melaksanakan karena sakit atau karena kesibukan perjalanan, maka Allah catat pahalanya seperti pahala yang dia lakukan sebelum-sebelumnya itu tanpa berkurang sedikit pun. Maka kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya kita biasa rajin ke masjid, lalu kita biasa itikaf, sekarang kita tidak bisa itikaf, sudahlah kita itikaf di rumah, di tempat sholat kita sholat malam, niatkan kita adalah itikaf,
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala sebagaimana pahala itikaf yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kita meninggalkan ini karena udzur. Kalau rasa ya pastilah kita merasa tidak nyaman. Tapi agama itu bukan soal rasa, tapi agama itu dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu mengajarkan pada kita warisan dari Rasulullah SAW bahwa orang yang karena udzur itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi dispensasi yang pahalanya kita melakukan dispensasi sama dengan pada saat kita melakukan yang secara normal atau pada saat azimah kita melakukannya. Baik, Pak Kiai, apa sih esensi Ramadan kali ini khususnya bagi masyarakat Indonesia, Pak? Ya, melatih kesabaran. Dan kita banyak kepedulian. Sabar karena kita dalam penuh keterbatasan. Sabar kita tidak semeriah yang kita lakukan, kita bisa kumpul-kumpul di mana itu adalah kesenangan kita. Dan kita juga harus dilatih kepedulian, tidak hanya memberi buka puasa kepada tetangga kita, tapi ikramul jar, kepeduli pada tetangga kita. Kita juga mengapresiasi sambutan tadi dari ketua dari DPR yang menyampaikan bahwa kita jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Maka kita berpuasa ini juga mengasah kepekaan sosial untuk kita membangun kohesivitas dan solidaritas. Boleh kita berjarak secara fisik, boleh kita melakukan physical distancing, tapi hati kita, kepedulian kita, solidaritas kita rekatkan. Karena kita saling membutuhkan kepada yang lain, kita tidak bisa menyelesaikan urusan bangsa ini, kita tidak bisa memutus mata rantai COVID-19 ini tanpa kerjasama kita bersama. Baik, terima kasih Pak Khalil Nafis sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga ibadah puasa kita sebulan ini lancar dan pandemi segera berakhir. Terima kasih Pak, wassalamualaikum.